Seorang wanita yang kehilangan barang kemas lepas terbuang ke dalam tong sampah bernasib baik apabila menemuinya kembali dari sebuah lori sampah. Menerusi satu video yang tular di laman sosial hari ini, wanita berusia 30-an itu meminta bantuan pekerja syarikat konsesi pembersihan Environment Idaman atau E-Idaman untuk menurunkan sampah daripada lori berkenaan. Selepas beberapa ketika, wanita itu dilihat berjaya menemui semula barang berharga itu dalam timbunan plastik yang dikeluarkan daripada lori sampah berkenaan. Video berdurasi 2 minit 50 saat itu memaparkan wanita berkenaan jelas gembira sebaik menemui barangan itu dan beberapa kali mengucapkan terima kasih kepada petugas pembersihan yang membantunya. Menurut seorang pekerja E-Idaman yang enggan dikenali, proses pemunggahan sampah itu berlaku kira-kira jam 8 pagi tadi di depoh E-Idaman selepas wanita itu hadir meminta bantuan mereka untuk mencari barang kemasnya yang hilang. Katanya, dia difahamkan barang kemas yang disimpan di dalam sebuah kotak dibuang secara tidak sengaja oleh keluarga itu semalam. Memang patut nak cari dia lah banyak.